triple 2 coba lu kasih. Triple 2. Jual. Kilometer cuma 2000. Kiu Hybrid Modelista. Enggak bakal ada tempat lain. 169 deh. Udah. Ya udah, angka favorit gua enggak bisa nolak. Dah. Jual. Karena itu angka bagus. Oke. Saya tahu mampir lagi di King Gallery bareng sama Koko favorit kita. Kohender. Set Koko. Gini. Yeah. Oh, biar ketusuk gua ya. Pakai gituan ya. Kohendra, yeah. Alamat lengkapnya King Gallery di mana? King Gallery berada di Pasar Mobil Kemayoran Blok Y6 Y7 Z12 Z15 X10 X11 masuk dari pintu 8 Pasar Mobil Kemayoran. Gila, terus hampir semuanya punya lu semua ya. Insyaallah akan menjadi nanti Pasar Mobil King. Oh iya, PMK Pasar Mobil King. Nomor telepon lu di berapa? Nomor telepon di 0817-999-6615. Nah, nomor Anggi ada di sini, di deskripsi ya. Lagi dandan Anggi ya. Lagi dandan ya, lama banget sampai udah beres syuting masih dandan ya. Biar sahabat Sobi terpesona nanti. Terus di sini melayani pembelian sampai wilayah mana saja kok? Dari Sabang sampai Merauke. Cash dan kredit bisa? Cash kredit tukar tambah bisa, pemirsa. Gokil. Terus dapat garansinya apa aja? Yang pasti beli mobil di King Gallery semuanya dapat sertifikat jaminan. Nggak bakal sebanjir, nggak bakal sabrak, kilometer asli, metik mesin original, dan surat-surat asli APSA kalau nggak sesuai uang balikul. Jadi udah terima beres semua. Betul banget. Cuma dapat sertifikat, iya. Yeah. Tapi bukan sertifikat rumah ya, bukan sertifikat rumah ya. Jaminan tentunya di atas kop suratnya King Gallery. Oke lah, pokoknya kalau di sini itu mobil tuh udah nggak usah dikhawatirkan lagi, mulus semua luar dalam, mulus. Betul. Tinggal pakai aja. Boleh cek ke bengkel resmi juga, biar sama-sama enak. Biar sama-sama enak. Boleh ya, jadi bawa mekanik itu juga. Boleh bawa mekanik, boleh bawa otospektor, boleh bawa apapun juga. Yang penting jangan lupa bawa duit. Yoi, itu dia. Kita mobil pertama dulu. Oke, yuk mulai. Ada sih. Wah, ini tuh mobil yang banyak ngomong. Ini Om Doa. Om Doa. Baru masuk nih. Ya, baru masuk nih sahabat Sobi. Kita punya Chery Omoda RZ Matic tahun 2023. Kilometer 12.000. Pajaknya panjang bulan 8 2025. Gila, kilometer masih oke banget. Langsung aja harganya. Murah aja 369. Buset. Pembukaan kan suka kan? Hah, ini bisa aja ya. Gini aja. Mobil pertama coba 333. Jual. Jual. Langsung jual, jual, jual. Kalau mau tahu jual. DP angsurannya nanti call langsung ke Kohendra atau Anggi aja. Gila, triple 3. Langsung. Ada kol, ada tomat nanti ya. Oh iya, ada kol tomat. Jangan yang digoreng kolnya ya. Oke. Lanjut, Avanza. Kita punya Avanza G manual tahun 2018. Pajaknya bulan 12 2024. KM? Dan kilometernya 50 ribuan. 50 ribuan. Iya, saya hafal kan. Iya. Padahal Anggi itu sambil lihat ya. Saya beli kan. Harganya kok? Harganya murah, 158 aja. 158. Iya, betul. Gua minta 133 biar ada unsur 3-nya juga. Hah? 133 belum dapat. 149. 136. 148. 139. Jual. Salam dulu dong. Oh iya, salam. Harus pelan-pelan, gua takut ketusuk. Tajam loh itu. Oke. Lanjut, ini ada di sini kita punya all new Elgrand, Nissan Elgrand tahun 2014. Ini model. New model. Pajaknya bulan 4 2025, kilometernya 100.000 lebih dikit. Langsung deh harga. Harganya murah aja 398. 398. Iya, new model. Setahun berapa hari kok? Nah, setahun berapa hari? 365. Yes. Jual. Jual. Dan salaman lagi dong. Kok lagi ada gampang deal ya? Kan namanya itu deal. Jual. Lanjut, ini ada Wrangler. Ini kita punya Jeep Wrangler tahun 2011, kilometernya 70 ribuan. Pajaknya bulan 4 2025. Barangnya bagus, pemirsa. Disimpan bukannya turun malah naik. Iya, ini bukan buat kaum menang-mending, tapi ini mobil. Betul. Oh, ganteng banget. Menang-mending juga bisa sih. DP-nya ringan kok kreditnya. Oh, ringan ya. Udah, itu nanti call. Coba harganya. Harganya murah aja. Coba. 825. 82. 4 pintu ini, 4 pintu. 825. 4 pintu. Coba 777. 777. Jual. Salaman lagi dong. Nah, hari ini iya. Kohendra lagi bagus moodnya ya, kayaknya. Padahal lu MC-nya. Lanjut, Odyssey. Oke. Okay. Di sini kita punya Odyssey. Odyssey, ya. Odyssey, ya. Odyssey. Editor nanti Odyssey. Odyssey. Yang di itu tuh filmnya apa? James Bond. Deadpool. Hah? Salah ya, bukan James Bond. Gua tuh mikir ya, mana? Padahal gua belum nonton Deadpool. Odyssey tahun 2012. Oh. Barangnya langka.
Oh. Yang pasti terawat lah ya. Oke. Pajaknya bulan 9 2025 deh. Udah kasih deh 2025. Ini tuh mobil yang nyaman nih. Nyaman banget. Banget. Harganya, Koko? Harganya murah. 245. Kilometer udah belum tadi? Kilometernya dikit. Berapa kok? Kurang lebih 80 ribuan. 80 ribuan. Hmm. 245 jadi 211. Jual. Salaman dulu, tapi hati-hati gua. Ya sebelah sini. Mana nih? Sini dalam. Mata gua langsung ngeblur. Gelap banget di sini ya. Oke. Okay. Tapi mukanya kelihatan kan. Lanjut ada BMW. Di sini kita punya BMW 320i. 320i. Ya. Luxury tahun 2011. Kilometer dikit masih 60 ribu. Tangan pertama dari baru. KM tuh ya, bukan miles. KM dong, bukan miles dong. Oke. Okay. Ya. Pajaknya harganya bulan 4 2025. Harga? Harganya murah. Berapa? 233. 233. Iya. Coba di bawah 2 kok. 188. 225. 199. 2222. 202. Ah, 219. Dah, terakhir biar langsung jadi aja Wiro Sableng. 212. Jual. Jual. Salaman dulu. Aduh. Oh, ini ada Cipik. Di sini kita punya Alni Cipik. Cipik. Tahun 2017, kilometer 32.000, asli tangan pertama dari baru, rekor Honda. Oh, 32.000 okay. Nggak bakal dapet dimanapun juga. Ah, coba, berapa? Berapa? Tadi kan Cipik, berapa? Wah, jualnya mulah lah, ya. Ini cuma 385. Lu olang buka dua, berapa? 385. 385, cowok lima ya. Janganlah, kita olang duit cuma ada 335. 335, tambahin deh 20, 355. Tambahnya 20, tambah. Soalnya nggak bakal dapet. 339. Sobi, ha? 339. 339. Wow. Jual! Salaman dulu, Koko. Wah, ini lagi gila ini. Ko Hendra tuh kalau lagi buru-buru ngasih harganya gampang. Lagi buru-buru dia. Apalagi belakang udah dikenal banyak orang di mall ya. Sering diajak foto bareng ya. Cie. Oke, okay, okay. Grand Livina, Koko. Livina SV Matic tahun 2013. Sorry, X ya? SS Sierra. Oh, S ya. SV Matic. Sierra, ya. SV Matic tahun 2013, 3 baris yang pasti. Oke. Okay. Kilometer 100 ribuan, pajak bulan 7, 2025. 100 ribuan masih oke lah harganya, 135 coba. 135 aja, nggak mau. 110 saja. 132. 113. 129. 115. Ini tipis ini. Iya, enggak apa-apa. Kameramen aja tahu tipis katanya. Iya, tipis. Ya, 125 udahlah. 18. Jangan tipis ini, tipis. Ya, dikit lagi aja. Puyau. Puyau. Ah, itu keluar lagi puyau, itu. Puyau. Gua jadi inget. Puyau, puyau. 19. Puyau. 125 udah. PG. Price. Puyau. Dikembalin 121. Yau. Jual. Yau, yau, yau. Maksudnya 122. Gua ngomong berapa sih? Iya, iya. 22. 122-an. 121 gua bilang. Oh, ya udah 121. 121. 121 jual. Gimana? Lanjut. Ini Om. Ini Om udah, kenapa lu enggak jual di showroom-nya dia? Dia udah punya showroom sekarang. Tawarnya cepet Om. Oh. Ini ada mobilnya Honda City RS manual, langka di muka bumi, enggak bakal ada. Kilometer 5.000, bekasnya Om Andre Channel tuh. Nah, bekas Om Andre. Ya, pajaknya bulan 6 2025, kilometer 5.000, harganya murah, 268 aja. 268. Iya. Yeah. RS manual 2021. Coba ini kan udah lumayan lama nih. Ah. Siapa tahu Om Andre mau beli balik nih. Ah. Triple 2 coba lu kasih. Triple 2. Jual. Tuh Om Andre beli lagi buat jual di showroom lu. Lanjut lagi dan ini yang akhirnya setelah 2,5 jam dandan ya, Koya. Ya. Enggak. Oh. Enggak ya. Enggak usah lagi teriak-teriak lagi. Iya, iya. Aja jual. Ah, gitu. Urusan spek dia deh. Iya, Anggi nomornya udah dicantumin. Nah. Kita langsung aja berikutnya ada ML. ML. Wah, kok mau suka ML ya? ML, ini 69. Wah, ML berapa kok? Oke, di sini kita punya Mercedes-Benz ML 250 diesel tahun 2015 warna putih. Untuk spesifikasinya tahun pertama, odometernya 73.000 miles dan pajaknya bulan 6. Jadi kalau gua mau ML berapa? Maksudnya iya harganya. Harganya ini 525 juta. Wah, ML 525 ya. Coba hajar langsung formasi bola 4-3-3.
Ada Anggi sadis langsung. Kamu nafsu sekali. Biar kelihatan laki-laki aku tuh. Biar kelihatan laki-laki. Soalnya ML, pengen ML tapi kurang duitnya. 4.3. Udah, 4.95. Jual. 4.45. 4.90. Jual. 4.55. Ah, gua udah. Ya. 4.85 udah. Ko. 4.69. Panggilnya Om, salah. Oh iya, Om 469 ML 469. Jual buat ML. Woi. Sini aja dulu. Ini kan? Sini dulu, iya. Enggak muat kita nanti. Lanjut ada Fortuner. Oke. Okay. Di sini kita punya Toyota Fortuner VRZ TRD putih tahun 2020, speknya tahun pertama, kilometernya 54.000, pajak bulan 9. Harganya 482. Tuh, ya. Udah oke enggak gue? 433. Jauh, Om. Iya. Jauh sahabat Sobi. 475. Oh iya dia. Mau disabet sama ini. Triple 4. 470. Harus di bawah ini. Itu aja 469. Ini 455. Udahlah, mentoknya 465. 60 deh, dah. 460. Jual, baru kita geser. Kesini, men. Tahu nih, kita ngikut komando aja. Wih, Ko Hendra main belakang ya. Komando. Oke, okay, gua di sini, Anggi di sini. Situ lu di mana, men? Nah, lanjut. Ini ada seri E ya? Oke. Okay. E berapa? Di sini kita punya Mercedes-Benz E300 Avantgarde 2011, tangan kedua, kilometer 100 ribuan, pajak bulan 12. Harga 349. Oh, 299 Koko. Jual. Cepet loh. Ini cepet. Karena sempit di sini. Iya. Yeah. Oh gitu, makin sempit. Okay. Makin sempit. Makin cepet. Oke. Okay. Iya benar memang, karena kita pengen cepet keluar kan, karena nggak enak gitu kalau sempit tuh pengennya bebas. Lanjut ya. Iya, lanjut. Oke, okay. Di sini kita punya BMW 520i tahun 2016, pakai 2017. Speknya tahun pertama, kilometernya 65.000, pajak bulan 6. Ini ginian tuh keren banget, harganya berapa? Ori tahun pertama baru rekod BMW. Sabaraha kok? Braha. Ini harganya 455. 455. 388. Jawab pakai bahasa Sunda, Andi. Kenging? Tetiasa. Oh, tetiasa. Tetiasa, tetiasa, lapiasa, kelapa. Udah tutup. Iya, 445 udah. 395. 445. 404. 440. Kebalik itu angkanya ya? 440. 422. Terakhir udah. 438. 425. 438, 435 udahlah. 428. Jual! Kita ke, oh ini depannya. Depannya. Jangan main belakang terus. Kan? Iya, sekali-kali dari muka. Muka itu depan, maksudnya. Depan. Lanjut. Oke, di sini kita aduh, panas punya banget. BMW yes. 520 diesel tahun 2013. Warna hitam, speknya tahun kedua, kilometernya 100 ribuan, pajak bulan 12. Diesel kok? Iya. Diesel. Jarang ada ini. Jarang ada sunroof lagi. Bede, ini isinya 50. Pertama. Huh? Pertamina Dex. Pertamina Dex, Song. Pertamina Dex ya. Gokil, berapa? 345. Hah? Seharga Innova lu? Diesel soalnya ini. Coba-coba, harus lampai. Lebih harus jauh lebih murah dari Innova lu. 299. Diesel. Anjir 299, gua tuker ini langsung keren ya. Sungin aja ya. Oh, zigzag ya. Oke, zigzag. Oke. Hyundai. Ha. Karena hanya satu. Ha. Di sini kita punya Hyundai H1 Royal bensin tahun 2018. Speknya tahun pertama kilometernya 78.000, pajak bulan 5. Harganya kalau bensin harga ini berapa? Harga 325. Langsung aja 288 kokoh. Ke bensin ya? Iya. Berapa? 288. Jangan. 315. Ah, pokok enggak asik. 315. 295. 315, 310. 299 di bawah 300. Wow, ini baru kokok gua. Lanjut. Royal lagi, okay. Tapi gua enggak tahu bensin apa diesel. Di sini kita punya Hyundai H1. Saya tadi kasih harga bagus kali cium dulu. Ya. Ngomong ke siapa? Ke gua. Lu pikir gua enggak mau? Lu pikir gua enggak mau? Udah kempes nih gitu. Iya. Aduh. Padahal ada Anggi. Lanjut. Malah ya. Kok Hendra gua. Lanjut ya. Oke. Oke, di sini kita punya Hyundai H1 Royale bensin putih tahun 2018. Speknya tahun pertama, kilometernya 58.000, pajak bulan 5. Oke, harganya? 325. Tapi kan dia putih, kilometernya lebih dikit. Betul.
Apa sih lu? Betul. 299. Tadi kan 299 belum dapat. Udah yang ini bedain aja deh 310. Udah, karena ini putih lebih cakep 300. Sejuta. Iya, sejuta kan biasa kalau warna khusus. 303 kok. 303. Heeh. Udahlah. 305. Pokoknya harus turun lagi sejuta lagi aja enggak apa-apa deh. 304. Jual. Angkanya aneh ini, tapi ini dulu dong. Oh iya, ini ya, saya bacain kan zigzag ya, gue bilang ini ya, barang langka pemirsa. Kenapa dengan langkanya? Innova Q Modelista tahun 2024, kilometer cuma 2000. Sebentar, ready di King Gallery 2024. Bulan apa kok? Pembuatan pemakaian bulan 3 2025 panjang. Q Hybrid ya? Q Hybrid Modelista. Gak bakal ada tempat lain. Anjay, bisa gitu. Harganya murah, 615. Barang kan inden. Ih, 588 aja udah. Biar hoki. Rugi dong. Bukan gue. 610. 595. 610 jadi 608. 599. 608. Udah murah itu, termurah itu. 600 pas. Jual. Jual. 2024 sobi gile. Oh, mana sini ya? Ini boleh, ini boleh. Oke. Okay. Oh iya lagi. Ya, banyak banget. Di sini kita punya Hyundai H1 Royal Diesel tahun 2018 hitam. Speknya tahun pertama, kilometernya 83.000, pajak bulan 6. Ini diesel nih, Sobi, ya. Dari tadi bensin. Harganya? Harganya 410. 369. Jual! Astaga. Jangan, 395. Kebalik angkanya. 377. 395, 389, udah. 378. Jual, lanjut. Ini ada CX5. Di sini. Sini kita... kok, sini. Anggi, sini juga. Anggi harus kelihatan, kalau enggak suaranya doang nanti. Orang jadi ngebayangin Angginya. Hehehehe. Lu sini. Okay. Itu kamera footage, kamera syuting yang ini. Harus bisa bedain. Oke. Di sini kita. Di sini gimana? Gimana sih? Oke. Di sini kita punya Mazda CX5 Elite hitam 2018. Tangan pertama, kilometernya 78.000, pajak bulan 10. Si Elite ini harganya di berapa? 410. Elite colnya? 369 kok. Elite, ekonomi sulit kita. 375. Udah 395, gue potong lagi 388. Jadi 378 aja. Jual! Jual! Kali ya? Oh iya, boleh ini. Okay. Ada Lexus. Iya, di sini kita punya Lexus RX 270 putih 2011. Tangan pertama, kilometernya 94.000, pajak bulan 12. Gue di rumah ada si Lexus, warna ungu, rasa blueberry. Wait. Beli gocap ya? Langsung harganya? 325. Udah bikin facelift ini? Iya. 325. 288 kok. Jangan. Yes! Modalnya itu. Oh itu modalnya? Lu ambil goceng aja, 293. Lebih dari itu maksudnya modalnya. Ya, 319. 299. 310. Harirnya aja 2011 mau 300. Ya udah 300. Ya, udah 310. 303. Trans bertiga. Eh, jual. CRP putih. Oke. Okay. Di sini kita punya Honda CR-V 2.4 putih 2012. Oh, yes. Speknya tahun kedua, kilometernya 100.000-an, pajak bulan 2. Harga na Anggi. Hiji 88. Hiji 88 jadi bentar, gue mencerna dulu. Hiji 18. Hiji 50. Sama aja itu bahasa Indonesia juga. Pego kok. Satu cheat go. Apa tuh? Kenapa jadi? 175. Iya. 160. 169 deh, udah. Ya udah, angka favorit gue gak bisa nolak. Dah, cuak! Karena itu angka bagus. Lanjut, langsung di sini aja, Gi. Jangan suka pindah-pindah, Gi. Okay. Pindah-pindah posisi mulu sih. Oke. Okay. Lanjut. Di sini kita punya Toyota Fortuner VRZ TRD 2019 putih, speknya tahun pertama, kilometernya 76.000, pajak bulan 10. Harganya kok? 479. 4,5 saja. Tadi kan 2020 460. Iya, ini 4,5. Ya, kita habisinnya langsung ya. 4,5 udah jual. Iya, sama. Lu tinggal ngomongnya iya aja ke gua kan, jadi enggak panjang. Gitu. Dulu. Oh, gitu ya. Gua cium juga lama-lama. Ini gua mau. Anginya. Lanjut, ada okay. X5. Anjir malu. Udah sini. Oke. Di sini kita punya BMW X5 3.0 2008. Speknya tahun kedua, kilometernya 59.000, pajak bulan 7.
Langsung harganya mumpung enggak ada Ko Hendra. Harganya ini cash only 325. Oh, cash only. Iya, karena 2008. Gile. Kok tadi kalau minum aqua. Anggi udah buka harga. Gua enggak nawar nih ya. 269 katanya. Oke aja gua. Padahal enggak, aku enggak ngomong. 269. Jual. Cash only ya. Di sini. Udah. Gua enggak tahu turun berapa udah. Aku ya ampun. Oke. Itu yang sana mobilnya ya. Iya, Pajero. Ya itu tuh. Nah, itu tuh. Tugasnya kameramen. Di sini kitanya. Nah, coba. Apa Pajero apa enggak? Di sini kita punya Pajero Dakar 4x2 2016 grey, tangan pertama, kilometernya 79.000, pajak bulan 8. Oke, balik lagi karena muka kita lebih penting pas nego. Harganya? Harganya 420. 388. Jual! Jual beneran? Wih, di mana lagi ya? Honda ini. Mana? Di RV. Oh. Oh, panas juga panas akhirnya. Iya. Kameramen dari sana kayaknya, men. Aduh, besi, besi. Mobil siapa sih ini? Tahu, bayarin aja lah kok. Kamu nggak apa-apa. Aku atit. Tukeran, ini mic-nya di sini. Ya, kan gitu. Nah, guys, kalian pengen deket-deketan mulu. Jangan colek-colek ah. Cowok saya marah. Oke, okay. Yes. Di sini kita punya Honda BR-V Prestige 2019 Grey. Tangan pertama, kilometer 37.000, pajak bulan 4. Langsung harganya? 215. Mobil terakhir kok. 188. Jadi minus. Iya enggak apa-apa, satu aja. Jadi berapa? Ko Hendra jual minus jual rugi 210, khusus 210. 188 kok. 210. Ngalah sekali lah. Enggak bisa 210. Ngalahnya banyak lagi. 210. 195. 210. Di bawah 200 lah terserah kok. Dah 208. Kok di bawah 200 enggak ngerti bahasa gua. 199. 208. 200 pas. Dah. Jual. 200 pas ya. Berarti episode 1 hari ini sudah selesai. Kita lanjut ke episode 2. Jangan lupa nonton terus, subscribe channelnya kita juga. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.